warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menjelaskan tentang materi PLH tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Yang pertama, di sini pencemaran lingkungan itu biasanya terjadi bisa diakibatkan dari aktivitas manusia ataupun bisa terjadi akibat dari aktivitas alam. Pengertian sendiri pencemaran lingkungan itu merupakan masuknya atau dimasukkannya zat, makhluk hidup, energi atau komponen lain kepada atau ke dalam suatu lingkungan. Jadi sehingga tatanan lingkungan ini akan berubah fungsinya, dari yang berfungsi dengan baik itu akan berubah menjadi tidak berfungsi lagi dengan baik. Nah, di sini ada menurut keputusan Menteri KLH yaitu nomor 2 menyebutkan kalau polusi atau pencemaran yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air, udara, tanah dan atau berubahnya tatanan komposisi oleh kegiatan manusia atau juga bisa oleh proses alam. Nah, sehingga kualitasnya menjadi menurun sampai ke tingkat tertentu yang menjadi kurangnya tidak dapat berfungsi lagi atau sesuai dengan yang diperuntukkan. Pencemaran itu dibagi menjadi 4, bisa ada dari pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Yang pertama kita bahas, ini adanya pencemaran udara. Pencemaran udara itu bisa dalam berbentuk gas, yaitu ada dari gas karbon dioksida atau CO2. Ini bisa diakibatkan dari pembakaran sempurna dari kayu atau arang, bisa juga atau dari pembakaran yang tidak sempurna yang disebabkan dari knalpot mobil. Biasanya kan sekarang tuh banyak ya knalpot dari bis atau dari truk yang memang seharusnya kendaraan tersebut sudah tidak bisa difungsikan lagi, tapi masih banyak dipergunakan untuk mengantar barang atau mengantar penumpang. Sehingga polusi yang dihasilkan pun itu menjadi sangat buruk terhadap udara kita atau bumi kita. Terus adanya sulfur dioksida yang dihasilkan dari produksi energi dan industri atau bisa dari pabrik-pabrik. Ada juga dari nitrogen oksida NOx yang dihasilkan dari produksi energi industri dan transportasi. Atau juga bisa dari amoniak atau NH3 yang dihasilkan dari pertanian. Atau juga dari FOC atau volatil organik karbon atau senyawa-senyawa karbon organik yang menguap yang dihasilkan dari industri. Di sini ada pencemaran udara itu bisa juga ada dari pencemaran primer dan juga pencemaran sekunder. Kalau pencemaran primer, ini pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Misalnya bisa yang tadi ya, dari karbon dioksida atau juga bisa dari hasil pembakaran. Yang tadi yang pertama yaitu dari pencemaran udara yang berbentuk gas. Itu yang disebut dengan pencemaran primer. Sedangkan kalau pencemaran sekunder, ini pencemaran yang terbentuk dari reaksi pencemaran. Bisa dari atmosfer atau misalnya itu adanya pembentukan lapisan ozon. Karena dari pencemaran udara ini juga bisa berdampak pada kesehatan manusia. Bisa juga mengakibatkan infeksi saluran pernafasan. Ada juga bisa mengakibatkan terjadinya hujan asam, bisa terjadinya juga kerusakan lapisan ozon, dan juga bisa terjadinya efek gas rumah kaca. Dan juga bisa berdampak pada tanaman. Tanaman di pinggir jalan itu biasanya berfungsi untuk menyerap karbon dioksida yang dihasilkan dari kendaraan atau juga bisa juga dari debu-debu yang dihasilkan di jalan. Nah, dari situ setelah dihasilkan diserap oleh pohon dan itu akan menghasilkan oksigen yang baru untuk dihirup oleh manusia atau tumbuhan lainnya atau juga bisa dihirup oleh hewan. Nah, di sini ada pencemaran udara yang berbentuk partikel. Biasanya dapat terbentuk dari cairan berupa uap air berdiameter ada satu yang dikenal dengan smoke asbut atau terbentuk juga padat. Lanjut ada pencemaran berbentuk padat, ada yang mengandung kehidupan seperti spora atau polen atau juga bisa mengandung virus. Dan ada atau tidaknya mengandung kehidupan bisa dari humblum atau PB atau besi atau karat, bisa dari FE dan tembaga atau CU atau lain-lainnya. Lanjut ada upaya mengatasi pencemaran udara. Nah, yang pertama mengatasi bisa terjadi, bisa untuk menguranginya misalkan kalian itu bisa menggunakan motor atau mobilnya bisa diservis supaya gas yang dihasilkannya itu jauh lebih bagus atau jauh bisa lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kalian tidak menservis motor atau mobilnya, itu bisa membuat polutan juga atau merusak lingkungan.
Terus bisa juga mesin berbahan bakar minyak atau BBM diganti dengan mesin tenaga listrik atau tenaga surya. Itu juga bisa untuk mengurangi pencemaran atau juga menghemat sumber daya alam. Ada sumber BBM diganti tenaga surya, dan yang terakhir itu ada pabrik membuat cerobong asap yang tinggi. Nah, dari sini biasanya kan kalau misalkan cerobong-cerobong asap pabrik ini banyak menghasilkan asap yang tebal, itu juga bisa sama menyebabkan pencemaran udara. Terus yang kedua, bisa memisahkan pemukiman dari sumber pencemaran. Contohnya di sini bisa menerapkan tata kota atau rencana umum tata ruang wilayah, melakukan rayonisasi atau zoning, atau melakukan menandai tempat-tempat atau memberikan jarak. Yang kedua, mengatur lokasi pabrik, terus pengamanan karyawan. Yang ketiga, untuk menghilangkan bahan pencemaran dari udara. Karbon dioksida diatasi dengan vegetasi atau penanaman pohon-pohon di pinggir jalan. Nah, itu yang tadi saya bilang, untuk menanam pohon itu berfungsi, sangat-sangat berfungsi ya, karena untuk menyerap karbon dioksida atau menyerap debu atau polusi di pinggir jalan. Nah, itu yang akan menghasilkan oksigen. Nah, terus yang kedua, pepohonan yang rindang akan mengurangi dari gangguan debu, udara pun akan menjadi lebih asri atau lebih sejuk. Terus melakukan penyaringan udara. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini biasanya bisa terjadi juga bisa dari sampah plastik, bisa juga dari pembuangan oli, itu yang bisa menyebabkan, atau juga menggunakan pestisida secara berlebihan. Ada dua penyebab kerusakan karena pencemaran. Yang pertama ada pencemaran polutan, yaitu dari buangan industri, dari limbah padat, plastik atau tinja hewan dan manusia, penggunaan bahan kimia, misalnya pestisida, itu biasanya menggunakan secara berlebihan untuk menghilangkan hama. Tapi efeknya apa? Efeknya itu sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Terus yang D, ada pupuk yang terbawa oleh air dari irigasi dan buangan rumah tangga. Karena limbah rumah tangga ini sangat banyak, yang paling banyak dihasilkan bisa dari yang tadi sampah plastik atau juga dari sampah pembuangan air deterjen. Ini contohnya, sekarang kan semakin sini sampah yang dihasilkan itu semakin banyak ya. Ini contohnya ada pembuangan sampah yang memang ini lahan ini seharusnya bukan untuk tempat pembuangan sampah, tapi kadang-kadang masyarakat masih banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi ada wilayah kosong dan mereka langsung membuang sampah di tempat tersebut. Selanjutnya, nah ini juga contoh dengan menggunakan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Tapi kalau kita menggunakannya secara berlebihan, itu berdampak pada tubuh kita sendiri. Kita jadi bisa keracunan atau juga kita bisa terkena kanker. Nih, hati-hati berbahaya pestisida kimia. Di sini ada pertama nih, residu atau pada makanan. Adanya penyemprotan gangguan organisme tanah. Jadi si hama-hamanya hilang. Terus ada konsentrasi pada air minum. Terus di sini ada bisa mengakibatkan keracunan. Terus bisa juga ada akumulasi pada tubuh, ada penyakit kronis, penyakit kanker, dan kelainan pada bayi yang baru dilahirkan. Ini contoh tempat penampungan sampah yang semakin kesini semakin sempit ya, atau semakin banyak sampahnya juga. Kenapa semakin sempit? Karena semakin banyak sampah yang dihasilkan. Nah, ini dalam ada materi vulkanik atau batu kerikil atau pasir abu dari gunung berapi sehingga merubah lahan pertanian yang awal bencana dan akhirnya menjadi anugerah. Karena kalau setelah kena abu vulkanik itu tanah tersebut jauh menjadi lebih subur. Ada erosi dan sedimentasi, pergeseran atau pergerakan tanah di daerah yang terjal. Terus selanjutnya bencana banjir, kasus yang melanda di Bandung sudah 3 tahun ini tenggelam air karena salahnya pengelolaan dari pemerintah. Sifat labil tanah yang pada daerah-daerah tertentu sehingga akan mempengaruhi struktur tanah. Ada ini contoh, ada banjir di Papua ya, banjir warrior. Ini korbannya ratusan orang tewas, hilangnya ribuan tempat pemukiman dan ribuan orang juga luka-luka. Ini ada gempa yang terjadi di Mentawai dan menghilangkan beberapa nyawa. Nah, ini juga termasuk ini bencana alam yang diakibatkan dari atau kerusakan lingkungan disebabkan oleh alam. Terus bisa terjadinya letusan Gunung Merapi. Lanjut, ini contoh-contoh dari tempat-tempat pembuangan sampah. Nah, ini juga sama. Ini aliran air yang sudah terkena
limbah. Biasanya ini banyak juga dari limbah industri, karena banyak tempat-tempat industri yang membuat, hanya membuat tempat industri tapi tidak pernah membuat kolam penampung limbah. Sehingga apa? Sehingga air-air tersebut itu akan dialirkan langsung ke sungai dan akan mencemari lingkungan air atau lingkungan sungai. Ini contoh-contohnya, ada skema pencemaran air tanah. Nah, air tanah ini biasanya air yang dihasilkan itu dari sumur ya, atau mata air. Nah, ini ya kita akan bahas di pertemuan untuk minggu yang akan datang ya. Sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan tentang upaya penanggulangan kerusakan lingkungan. Dan ada di sini contoh, ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ini nanti bisa dikumpulkan, dikolektifkan di ketua kelas masing-masing yang akan nanti dikirim ke WA saya ya. Yang pertama tugasnya yaitu tuliskan sebuah karangan yang menggambarkan di mana sekolah kamu berada. Nah, di situ itu kamu lihat penyebab munculnya dari pemanasan global, terus dampak dari pemanasan global itu apa? Kalian buat karangan dalam satu bentuk lembar kertas full ya. Jadi harus satu lembar kertas full, itu nanti kalian kumpulkan ke saya dalam bentuk Word, boleh di Word atau boleh di foto, nanti ketua kelas kalian akan mengirim ke saya ya. Oke ya, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.